Semoga kalian dalam waktu semakin bertumbuh dalam iman, mencintai Kristus Kudus, membangun relasi pribadi, rajin membaca kitab suci sehingga semakin lama semakin mengenal siapakah Yesus itu. Dan demikian kalian semakin bersatu dengan Yesus itu. Saudara-saudara yang terkasih, sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sekarang pengakuan iman. Saudara-saudara, percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga. Dalam iman inilah saudara akan dibaptis. Saudara-saudari yang terkasih, maukah saudara supaya saudara dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudara supaya dibaptis dalam iman gereja Katolik yang telah kita akui bersama? Teresa Ninyoman Aritrisna, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teresia Putri Rahayu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yosefa Maria Sofia Nene, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Magdalena Indri Rahmawati Devi Raranta, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salomo Prahasta Napolano Damani, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Renata Meliana Siantifan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Felice Agustina Lian, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Valencia Karunia Immanuel Doko, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you.
Saudara sedari yang telah dibaptis, terimalah cahaya Kristus. Kini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia. Maka saudara harus hidup sebagai putra-putri cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Nama saya Renata Meriana Sianipar. Saya sangat bahagia malam ini karena saya bisa dibaptis dan terima komuni pertama. Saya Teresa Ninyomanari Trisna. Saya bahagia sekali dan bersyukur telah bisa dibaptis pada sore hari ini. Nama saya Magdalena Indri Rahmawati Devi Raranta. Puji Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya hari ini dibaptis dan sah menjadi seorang Katolik. Semoga kedepannya saya menjadi seorang Katolik yang baik. Nama saya Yosefa Mariam Sofia Dede. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena di sore hari ini saya telah dibaptis dan telah sah menjadi seorang Katolik. Nama saya Salomo Prasana Baduda Manik. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya telah dibaptis. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang baik dan menjadi teladan seperti nama baptis saya, Salomo. Saya Teres Mia Putri Rahayu. Saya berterima kasih. Malam ini saya telah dibaptis. Saya Delince Agustina Lian. Perasaan saya malam hari ini, saya sangat bersyukur dan bahagia karena saya telah menjadi umat Katolik yang sah. Nama saya Valencia Karunia Emmanuel Doko. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih karena sudah diterima sebagai warga Katolik. Saudara-saudari, pada sore hari ini, 8 saudara kita ini telah menerima rahmat sakramen baptis dan juga sakramen ekaristi. Mereka sudah komuni pertama pada sore hari ini. Kurang lebih 6 bulan mereka dipersiapkan dalam masa katekumen, dan indah pada waktunya pada sore hari ini mereka dibaptis. Kita mengucapkan profesiat kepada mereka, semoga mereka boleh bertumbuh dalam iman akan Kristus dalam gereja Katolik yang kudus. Semoga Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian semua. Amin.